Teknologi Cina mengenali cara orang yang berjalan. Ya ampun Tiongkok, mari kita tenang dengan semua teknologi pengenal ini. Sistem pengawasan baru di Tiongkok akan dapat menganalisis dan mengenali orang hanya dengan mengamati cara berjalan mereka. Ya, menurut South China Morning Post, polisi Tiongkok sedang menguji teknologi baru yang disebut gait recognition yang menganalisis video langsung dan menyimpan data tentang bagaimana seseorang berjalan. Sistem ini dikembangkan oleh Wetrix, sebuah startup kecerdasan buatan Cina. Mereka mengklaim program itu dapat mendeteksi seseorang berjalan kaki dari jarak 50 meter terlepas dari apakah mereka menghadap kamera. Ini dilakukan dengan membuat siluet orang-orang di video dan mempelajari kontur tubuh mereka, gerakan lengan mereka saat berjalan, apakah mereka memiliki gaya jari kaki atau jari kaki keluar di antara elemen-elemen lainnya. Semua komponen ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi gaya berjalan yang unik dari setiap orang. Pihak berwenang di kota-kota Cina, di Beijing, Shanghai, dan Chongqing adalah di antara kota-kota yang telah mencoba produk ini. Versi terbaru dari program ini mampu menganalisis feed kamera langsung dari kota-kota besar. Dan jika Anda berpikir bahwa berpura-pura pincang atau menutupi kaki Anda akan membantu Anda lolos tidak dikenali, Anda salah. Huang Yozhen, kepala eksekutif Wetrix, mengatakan kepada SCMP, menutupi kaki Anda akan mengurangi skor pengakuan, tetapi kami menganalisis semua tubuh seseorang ketika mengevaluasi gaya berjalan.